Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube aku, Elin Herlina. Share lagi kegiatan aku nih di malam hari. Aku pengen bikin sate ayam gitu ya. Sebenarnya anakku yang cowok, dia tuh suka minta dibikinin ya sama bapaknya, karena dia tuh suka banget sama sate ayam. Mumpung lagi ada rezeki, aku bikin agak banyak ya teman-teman sekalian, bagi-bagi sama saudara gitu. Oh ya teman-teman, terima kasih yang telah mengklik video aku, yang suka komen, yang suka nge-like, dan yang udah nge-subscribe YouTube aku ya teman-teman. Terima kasih banyak. Oh iya teman-teman, pas nonton video aku lagi pada ngapain nih? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Lanjut ke video ya teman-teman, ini aku lagi masih nusuk-nusuk satenya ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya nggak bisa ya teman-teman. Aku diajarin sama bapaknya anak-anak gitu. Dan ini lanjut aku mau bikin bumbunya ya teman-teman. Bumbunya aku pakai bumbu instan gitu. Aku pakai bumbu Sinti. Gak tahu merek apa ya teman-teman. Aku lupa lagi. Ini aku mau iris-iris gitu. Nanti aku mau rebus gitu pakai air biar agak cair dan kental ya. Nanti aku juga mau kasih bumbu gitu. Dan ini udah selesai ya tadi irisan yang kedua bungkus gitu. Aku pakai dua bungkus gitu, harganya tuh 5.000-an ya teman-teman. Kalau dua jadi 10.000. Lanjut ini aku mau rebus gitu di wajan aku ya. Ini aku kasih air setengah gayung gitu. Aku mau kasih bumbu gula merah, masako, gula pasir. Aku juga kasih kecap biar manisnya dapet gitu ya. Karena sate itu aku lebih suka agak manis-manis gitu. Dan ini aku juga pakai madu biar warnanya lebih cantik lagi dan bisa meresap di satenya gitu. Ini tuh dapur aku kalau malam tuh gelap banget ya temen-temen, karena di tempat nyuci aku tuh belum dikasih lampu gitu. Jadi ya gitu deh temen-temen, dapurku tuh belum beres ya teman-teman. Semoga aja aku punya rezeki yang banyak agar aku bisa ngelanjutin lagi pembangunan dapur aku ya teman-teman. Doain ya teman-teman, amin amin ya robbal alamin. Lanjut ya, aku ini bumbu satenya udah kental gitu, tinggal masukin. Dan itu lagi pembakaran ya teman-teman. Dan aku lanjut mau bikin acar nih. Aku pertama kali lah bikin acar ya teman-teman. Aku lihat di Google gitu, bumbunya katanya cuma garam sama gula, cuka gitu. Aku acarnya gak pakai wortel ya teman-teman, karena aku gak punya wortel. Jadi seadanya aja ya teman-teman. Dan ini aku kasih air. Ini bahan-bahannya ada mentimun, tomat, cabai rawit domba, bawang merah. Ini tuh kayak temen segar gitu. Dan ini lanjut ke pembakaran yang kedua ya. Nah ini alhamdulillah ya, sebentar lagi udah mau beres gitu. Enak banget nih satenya, menggugah selera gitu.
Dan ini alhamdulillah udah beres ya teman-teman. Udah aku kasih taburan bawang goreng gitu. Sepertinya nikmat banget. Siapa nih teman-teman yang suka sama sate ayam? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini aku mau makan sama keluarga aku, keluarga kecil aku ya teman-teman, dan juga ada ponakan aku. Dia lagi mau nginep gitu di rumah aku karena besoknya tuh sekolahnya libur. Dan ini dia ya teman-teman, keluarga kecil aku. Selamat makan teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk videoku ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa dukungannya ya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata aku yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton di video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.